叮叮叮。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Kembali lagi di channelnya Mas Heri 123. Dan kali ini kita ngupdate informasi lagi tentang mobil pickup. Udah 2 minggu lebih ya kalau nggak salah kita nggak update informasi tentang mobil pickup 30 jutaan. Dan ini unitnya ada di Jepret Berkah Mobil Indo, Jalan Wonosari, kilometer 1 Yogyakarta. Ini jalannya Jepret Berkah Mobil Indo, dekat dengan perempatan Gedung Kuning, perempatan PLN Gedung Kuning bosku, kalau mau cari lokasinya. Dan kita mulai dari kayaknya sini aja bosku. Di sini ada Futura tahun 96, warnanya silver, platnya plat AA, sampai 2024 di harga 45 juta. Warnanya warna silver, ini sudah spek, bodinya seperti ini. Jadi kalau yang mau tahu kondisi lebih lengkap lagi, silakan bosku langsung WA nomor yang ada di video ini. Oke, ini interiornya. Plafonnya seperti ini, joknya bagus. Untuk kilometernya di sini 32.000. Oke. Ini bak belakang. Dibuka 32.000 kayaknya, 320.000 kali ya. Kan tahun 96, bosku. Ini bak belakangnya. Kondisi sasisnya, mesinnya juga kering. Nah, ban belakangnya, ban depannya ini ada minusnya nih, udah mulai botak bosku. Ini penampakan belakangnya, penampakan sebelah kiri kita nggak bisa lihat karena ada dinding sebenarnya. Futura tahun 96, 45 juta bosku. Yang mau tanya-tanya silahkan hubungi nomor admin. Lanjut lagi bosku, di sebelahnya ada Futura 2015 di harga 72 juta, warnanya hitam, platnya plat A sampai 2025. Oke. Ini kondisinya ini sepertinya original, bagus ya. Ya lagu, wah. Oke. Ini grillnya ada yang model baru, walaupun yang terbaru lagi ada yang seperti di sana. Oke. Masih bagus nih. Dan trimnya masih utuh. Untuk jok-joknya masih bagus, plafon bagus, dashboardnya utuh, bagus ya, lengkap ini bosku. Baknya belakang bagus banget. Ini kayaknya dirawat ya, sampai ini ada dikasih stainless kayak gini. Bannya sebelah kiri ini bagus semua, masih gondrong. Kondisi rangkanya seperti begini, bagus banget. Mesinnya juga kering. Ini penampakan belakangnya, ban serepnya udah botak. Baknya masih bagus ya. Ini ban belakangnya juga yang sebelah kanan masih bagus. Kondisi rangkanya bagus banget. Tuh, ada tiang bosku. Ini memang harganya cukup tinggi, cuman kondisi mobilnya bagus. Ban depannya bagus. Masih bagus ya. Baknya pun bagus. Oke. Hasilnya begini. Ini kilometernya berapa ya? Nanti tanya di ini ya bosku, di nomor WA ya, di admin bosku. Karena ini harus pakai kontak untuk lihat speedometernya. Ini udah digital ternyata. Tahun 2015. Unitnya bagus. Recommended ya. Di harga 72 juta bosku. Oke, kita lanjut di sebelahnya. Ini udah laku unitnya, bagus banget ini. Dan ini udah laku, cuma tinggal mau diambil aja. Grillnya bagus banget, ini yang model barunya. Platnya sampai 2023, warna hitam. Nah, ini memang
Ya unit ada keterangannya laku ini. Kita review aja nggak apa-apa nih. Tuh dalamannya kayak gini nih. Bagus banget ya. Udah kita skip karena udah laku. Di sebelahnya ini ada Futura tahun 2008 di harga 58 juta. Warnanya warna orange kantor pos ini. Platnya plat A sampai 2023. Bodinya seperti begini. Injeksi ya ini bosku. Oke. Bosku lihat saja gambarnya sendiri di video ini. Ini penampakan dari sebelah kanannya. Bannya sebelah kanan ini masih bagus, masih lumayan bagus untuk bannya ya, kondisi bannya semua. Yang sebelah kiri ini, yang depan yang sebelah kiri ini yang udah minusnya nih, udah mulai botak yang sebelah kiri. Yang belakangnya masih bagus. Door trimnya utuh. Lantainya seperti begini, dashboardnya bagus utuh. Joknya seperti ini bosku. Plafonnya begini. Ini kondisi baknya, dia flat deck juga. Untuk sasis-sasis dalamnya, mesinnya juga kering, nggak ada netes oli. Kita puterin aja. Ini tampak belakangnya bosku. Ban serepnya masih ada, tergantung di situ. Ini baknya. Ya mesti kaleng. Di harga 58 juta dapat Futura 2008 injeksi. Oke, sebelahnya ada pickup 30 jutaan, di sini ada 37 juta Espas tahun 2006. Platnya plat AB sampai 2022. 2006 ya ini. 37 juta. Bannya sebelah kiri ini masih bagus semua. Masih gondrong. Masih gondrong bannya. Untuk ban sebelah kanannya ini saya intip aja bosku, masih bagus juga depannya. Door trimnya lengkap, dashboardnya minusnya penutup itunya ya nggak ada, lacinya nggak ada. Boxnya masih bagus, plafonnya utuh. Kondisi bak belakangnya seperti begini bosku. Ini flat deck juga ya, ini cocok untuk buat air galon ya, yang bisnis air galon. Kondisi bawahnya, kolong-kolongannya. Dari belakang. Oke. Pickup 37 juta bosku. Oke. Kita lanjut lagi, di dalam sini ada SS 2002 tahun SS tahun 2002 di harga 50 juta. Platnya plat A sampai 2022. Warnanya hitam bosku. Yang mau tanya-tanya tentang SS ini bisa langsung hubungi admin. Dan kemudian ada Carry 1.0 tahun 93 di harga 34 juta. Platnya plat AB sampai 2025. 34 juta aja bosku. Oke. Carry 1.093, 34 juta, dan di sebelahnya ada SS 2002 harganya 50 juta. Ini yang mau tahu tentang spek lebih lanjut atau minta foto-fotonya atau mungkin mau banyak bertanya tentang mobil ini, bisa langsung menghubungi nomor admin yang ada di video ini bosku, karena kita butuh feedback dari YouTube ini. Oke, kita lanjut lagi bosku. Di luar itu masih ada ini Grand Max. Grand Max ini baru datang unitnya, jadi belum dimandiin. Platnya plat AB sampai 2023. Nah, ini Grand Max ini nanti kita rilis lagi lah bosku, ini kira-kira harganya berapa, baru datang. Di belakangnya dulu bosku.
ada SS tahun 2005 di harga 54 juta. 2005 masih termasuk ya enggak terlalu tua tua banget lah bosku. Grillnya pun udah model yang kayak begini. Platnya plat AB sampai 2024. Wah, ini kirinya jalan ya ini. Oh, berlaku baru mati aja, baru baju ya. Belum diperpanjang. Injeksi nih ya. Wah, ini udah yang injeksinya ini bosku. Harganya 54 juta SS 2005. Warnanya ini biru-biru dongker gitu. Keren ya ini mobil ini. Oke. Ini bak belakangnya seperti begini. Door trimnya ada semua. Nah, ini dashboardnya, kondisi dashboardnya seperti begini. Plafonnya tinggal dibalut ulang lagi. Joknya seperti ini. Lantainya begini bosku. Utuh. Nah, bannya itu yang jelek nih. Kepolongannya begini ya bosku, bisa dilihat. Ban depannya masih bagus. Dari belakang penampakannya seperti ini bosku. Ban belakang sebelah kanan tebal banget. Ban depan sebelah kanannya masih lumayan bagus. Ini kondisi kolongannya. Oke. Oke bosku. SS 2005 injeksi di harga 54 juta bosku. Ini belum ada. Udah ada harganya? Mas Rian? Udah ada? Belum ya. Belum ada harganya ya? Belum ya. Oke. Ini belum ada harganya bosku. Ya. Ini baru datang unitnya, tapi bagus banget. Nanti yang mau nanya-nanya tentang unit ini bisa langsung WA aja. Ini kondisi dalamnya seperti begini. Ini belum SPS kayaknya, yang standar nih. Grand Max. Karena biasanya Grand Max itu begitu datang langsung unitnya dibeli sama bakul-bakul lainnya juga. Nah, kondisinya seperti ini. Yang mau nanya-nanya tentang Grand Max ini bisa langsung hubungi admin aja. Siapa tahu sudah ada update harga terbarunya. Karena ini belum di poles-poles juga, belum dibenerin dikit-dikit, maksudnya belum dicuci-cuci gitu. Jadi harus perlu disentuh dulu, terus nanti kita baru bisa keluar harganya. Oke bosku, untuk informasi mobil bekas pickup di Yogyakarta, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Semoga ini bisa menjadikan alternatif informasi bagi bosku yang mencari mobil bekas dengan harga-harga yang sesuai dengan kondisi keuangan bosku semuanya, agar bosku bisa terhindar dari permasalahan riba. Oke bosku, semoga informasinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.